Halo Gan, kembali lagi di channel saya, Wijaya Kid Channel. Pada video kali ini, saya membuat Tamiya STO dengan sasis seperti ya Gan. Spesifikasinya adalah sebagai berikut. Di sini saya menggunakan roller belakang ukuran 19mm dan bagian depan 13-12mm. Untuk bannya saya menggunakan small hard dengan hanging damper. Kemudian untuk bagian depan bumper saya menggunakan sliding. Berikut adalah proses rakitnya. Saya akan lakukan test run. Di sini saya menggunakan test run menggunakan motor Torqtun dengan baterai Fujitsu 950 mAh warna pink. Terlihat larinya cukup bagus ya kan. Jumping dan untuk tikungannya cukup stabil. Dan IC pun juga lancar, aman 3 lap. Oke, setelah tadi menggunakan motor Torqtun, kali ini saya akan mencoba menggunakan motor Hyperdash. Sudah saya pasang seperti ini. Saya tidak merubah settingan, tetap menggunakan settingan yang sama. Belakang menggunakan roller 19mm dan depan 13-12mm. Kita coba kan. Ya, terlihat perbedaannya ya, lebih cepat di sini. Tuh. Tikungan aman, lancar. Apakah bisa 3 lap? Ya, kelontang kan. Ternyata penyebabnya adalah tiang roller pada bagian belakang goyangnya seperti ini. Harus diperbaiki dulu. Oke, setelah diperbaiki, saya akan lakukan tes run kembali. Lap pertama. Lap kedua. Lap ketiga, aman, mantap. IC lancar, double jump juga nggak ada masalah ya kan. Oke, pada tes selanjutnya saya menggunakan baterai Neo Cem. Di sini baterai saya charge penuh ya kan. Tidak saya ubah settingannya, semua masih sama. Dan di sini juga saya tidak menggunakan rem ya kan. Baik larinya, double jump lancar, tikungan dan jumping juga aman. Ya, lompatnya juga lurus ya, gak miring. Oke, dapat 3 lap. Oke, jadi sekian test run Tamiya STO Super 2 ya kan. Kalau dilihat larinya juga cukup baik, nggak kalah dengan sasis-sasis lainnya. Jangan lupa subscribe, like, atau komen jika ada komentar yang ingin ditanyakan atau saran. Terima kasih.